Okay, so soalan mahir diri 6.3, kita nak buat nombor 4. Okay, jelas kan? Kalau tak jelas, boleh tahu cikgu dia punya nombor tu. Dia kata, Layi dan Khadijah mempunyai 60 keping stem. Selepas Layi memberikan 5 keping stem kepada Khadijah, bilangan stem Layi adalah 2 kali bilangan stem Khadijah. Berapakah keping stem yang dimiliki oleh setiap orang pada awalnya? Okey, especially 7 ni, cikgu akan tunjuk kat sini dua cara ataupun dua cara cikgu label. Okey? Jadi untuk yang pertama, kita ada dua orang ni, Layi dengan Khadijah. X dan Y. Tetapi yang X dan Y ini adalah X dan Y yang asal. Jadi cikgu letak dalam kepala cikgu, X dan Y ini adalah X dan Y pada masa mula-mula. Itu yang asal. Okay? Jadi mula-mula Layi ada X dan Khadijah ada Y. Jadi kita boleh dapat satu persamaan. X tambah Y ialah 60. Okay, jadi sebab apa? Mempunyai 60 keping stem. Okey, jadi kemudian selepas Layi memberikan 5 keping stem kepada Khadijah. Jadi kalau Layi beri 5 keping stem, Layi ada berapa? Layi ada X tolak 5. Boleh faham kenapa X tolak 5? Sebab contohnya kamu ada 40 stem. Kemudian kamu bagi 5 pada orang. 40 tolak 5. 40 tolak 5 akan dapat X tu sama dengan X sama dengan 2Y tu. Semula? X tu ha? 2Y lah kan? Dia sama dengan 2Y. Dia sama dengan 2Y? Tidak. Okey Zarif, cikgu sedang buat soalan nombor 4, sedang berbincang nombor 4 eh. Jadi apa yang kamu kena tahu sekarang ni, bila dah Layi bagi 5, jadi Khadijah akan dapat 5, bertambah 5. Itu labeling dia. Cikgu belum buat persamaan lagi. Faham? Jadi yang ini yang asal. Ini setelah dia bagi 5. Setelah dia bagi 5, dia kata Layi punya stem 2 kali ganda Khadijah punya stem. Jadi itu yang boleh kita buat persamaan. Bagaimana nak tulis? Irfan, bagaimana nak tulis persamaan tersebut? Bila Layi dah bagi 5, dia punya 2 kali ganda Khadijah punya stem. Mana nak sama dengan jadi sebelum cikgu buat yang itu, katakanlah Irfan, Irfan ada RM10. Papa ada RM30. RM10 adalah sama dengan RM30. Betul tak? Ya ke? RM10 sama dengan RM30. Betul? Of course lah, tak betul. Betul? RM10 tak sama RM30. Okay? Jadi adakah, tetapi jika apa kata RM10 jika darab 3 sama dengan 30. Nampak? Jadi kalau yang duit siapa duit RM10 ni? Papa. Okey. Jadi duit cikgu jika darab 3 sama dengan duit Irfan. Duit cikgu darab 3. Okey, nampak tak? Cikgu kena darab 3 dulu. Baru boleh kata sama. Kalau duit cikgu tu tak buat apa-apa, sama tak dengan duit Irfan? Tak sama. Okey, jadi apa yang cikgu nak cerita di sini ialah yang X tolak 5 tu, dia sama dengan 2 kali ganda. Okey, jadi apa lagi satu cikgu cerita? Kamu kena darabkan nombor
dengan orang yang ni sedikit. Cikgu ada 10, anak cikgu ada 30. Jadi cikgu kena darab 3 bau sama dengan orang yang banyak. Orang yang punya duit banyak tadi. Jadi di sini cikgu kena kata duit Khadijah yang dah ditolak RM5 tu adalah dua kali ganda duit Khadijah. Ini duit Layi adalah dua kali ganda duit Khadijah setelah Layi bagi RM5. Boleh ke tulis macam ni? Tak boleh. Yang ni kalau sama ni, adakah sekarang ni sama? Tak sama. Dia kata twice. Dia akan jadi sama kalau yang duit orang yang sedikit ni didarab dua. Baru jadi sama. Ha, baru dapat persamaan kedua. Okay? Jadi, dan kita kena ingat nilai X dan Y. Jadi, di sini, okay, kalau cikgu buka bracket, X tolak 5 sama dengan 2X tambah 10. 2 darab Y dan 2 darab 5. Okay. Jadi, kalau kita nak gunakan teknik apa? Teknik ke... Jadi, untuk soalan ni, cikgu nak gunakan contohnya teknik penghapusan. Okay? Jadi, nak gunakan penghapusan, cikgu akan susun X, kemudian Y, kemudian nombor. Jadi, dalam kes ni, negatif 5 bawa ke sana, 2Y bawa ke sini. Jadi, X tolak 2Y sama dengan 15. Sebab 10 tambah 5. Negatif 5 bawa ke sana, akan jadi tambah 5. Jadi, nilai ini cikgu tulis di bawah di sini. Ataupun yang ini tulis di bawah sana pun boleh. Jadi, kita dapat X tambah Y sama dengan 60. Ni kita dah dapat dua persamaan. Okay, dua persamaan itu kalau kita nak gunakan penghapusan, jadi kita tolak sebab X, 1X dengan 1X, X tolak X, akan dapat kosong. Yang di sini, negatif 2Y tolak Y, akan dapat negatif 3Y. 15 tolak 60, akan dapat 45. Itu negatif 45. Dan bagaimana dapatkan nilai Y? Jadi kita kata Y adalah negatif 45 per negatif 3. Kita akan dapat jawapan yang positif, iaitu 15. Okey, jadi ini nilai-nilai asal. Jadi kita dah tak nak tahu pula nilai X. Nilai X adalah, kita boleh gantikan persamaan pertama. Jadi X tambah Y, X tambah Y sama dengan 60. Y gantikan sebagai 15, X tambah 15 sama dengan 60. Jadi nilai X adalah 60 tolak 15, iaitu 45. Kena ingat, kita label, dalam kes ini, kita label X dan Y sebagai nilai asal. Jadi, ni memang nilai asal. Jadi kita kata, berjawab Layi ada berapa? Layi ada 45 dan Khadijah ada 15. Kena label macam tu. Okey. Itu satu cara nak label. Cara kedua nak label. Okey, cikgu benarkan kamu salin dulu.